Natalie Holscher disebut belum jalin hubungan serius dengan pacar barunya Ladislao Chamara Carranza. Kepastian tersebut disampaikan Hetty Holscher, nenek dari Natalie Holscher. Menurut Oma Hetty, sepertinya Natalie Holscher hanya sekedar membuat konten bersama dengan pria yang disebut pacar barunya tersebut. Penilaiannya sama seperti saat Natalie Holscher dengan Yogi Ilham beberapa waktu lalu. Oma Hetty menilai hal itu masih sebatas konten saja. Oma Hetty juga menilai wajar kedekatan Natalie dan Ladislao, hanya sekedar membuat konten bersama. Meski begitu, Oma Hetty tidak menutup kemungkinan sang cucu dan pria asal Spanyol itu nantinya sampai menikah. Dalam kesempatan itu juga, Oma Hetty sekaligus menyebutkan syarat utama jika Ladislao ingin menikah dengan Natalie. Di akhir, sang Oma sekaligus menyampaikan doa untuk cucunya agar segera bertemu dengan pria terbaik. Sang nenek juga mengaku belum mengenal tunangan sang cucu tersebut. Kedekatan antara Natalie Holscher dan Ladislao pun hanya disaksikan Hetty melalui postingan Instagram cucunya. Wanita paruh baya itu mengaku senang melihat kedekatan Natalie Holscher dan Ladislao. Terlepas dari status asmara mantan istri Sule dan Ladislao, Hetty pun mendoakan cucunya agar selalu sehat. Hal itu diutarakan Hetty sebab Natalie memiliki jadwal pekerjaan yang sangat padat.